Besok, kalau mak dah tak ada, tempat mengadu kita dah tipis. Nak mengadu ke adik-beradik, adik-beradik kita pun sibuk. Nak mengadu ke orang lain, orang lain lagi tak hirau. Sebab kau bukan orang berjasa bagi dia. Untuk itu, selagi mak ada, jagalah. Selagi mak ada, buat baiklah. Besok kalau dia dah tak ada, kau akan sesal, sesal tak berhujung. Dan kalau mak dah tak ada nanti, hubungan adik-beradik harus selalu dijaga. Walaupun sekali sebulan berkunjung jadilah, atau paling kurang sekali setahun hari raya. Pilih berkumpul di tempat mana mak kita dimakamkan. Kalau di kampung, berkumpulnya di kampunglah. Begitulah cara terbaik untuk eratkan tali persaudaraan. Sebab berapa banyak hari ini tali persaudaraan terputus sebab hal remeh. Sebab harta yang sebentar saja akan habis. Setelah habis harta, kita nak kembali baik dah susah. Sebab hati abang atau adik-beradik kita dah retak. Sebelum semua itu terjadi, sebelum emak kita tiada, maka mari kita jaga hubungan baik ini. Dan apabila hal itu telah terjadi dalam keluarga kita, mari minta maaf, mari berbesar hati. Sebab kalau satu di antara kita telah tiada, pasti akan sesak di dada sebab kita terlalu tinggi ego. Mari setiap hari raya ada kesempatan peluk adik-beradik. Cium pipi kanan dan kiri, tanda persaudaraan kita akan bersama dunia akhirat. Inilah kasih sayang sesungguhnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.